bajunya Gibran ada pin One Piece. One Piece, ada One Piece. Tiga tuh komedi, maksudnya dalam arti jedar-jedar gitu. Kayak baju pramuka gitu ya. Betul. Saya ingat itu di film Up dulu ya. Up. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Dengan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Ya, itu dia tadi menarik sekali soundtrack ya. Dari Inuyasha yang enak lagunya Mas. Enak, enak. Catchy. Mari rakyat Indonesia. Na 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 na. Na 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 na. 14 Februari. Ah, itu dia. Mantap. Ya. Benar. Nah, bagaimana dengan fashion-fashion dari para paslon Pak Abigail dulu ya. Betul. Itu ya Pak Anies sama Cak Imin kayaknya klasik lah. Klasik. Default. Ya. Betul. Tapi bedanya kayak terakhir kalau nggak salah pakai jas sama pakai peci. Gitu. Sekarang enggak ya, cuman nah, ini ya outfit bawahan, fresh gitu. Graduate lah. Itu jaketnya Erik Thohir ada logo Naruto. Oke. Oh iya. Iya. Konoha. Terus habis itu bajunya Gibran ada pin One Piece. One Piece. Wah, ternyata ini tim anime nih sepertinya. Betul. Malam ini. Straw Hat ini dia pakai Straw Hat. Iya, logo. Jolly Roger. Betul. Itu menandakan apa gitu? Dan Mas ini Straw Hat itu kan anarkis ya? Anarkis. Straw Hat. Mas, logo daun nih. Enggak, itu kan emang bukan logo, itu emang motifnya aja. Kalau gitu. Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Ya. Pak Ganjar, cukup konsisten ya, gimana menurut Mas Kuko? Kita kan sebenarnya dari kemarin beberapa kali debat sudah melihat kalau mereka yang pada beda sendiri dari... Betul. Secara penampilan ya. Secara penampilan, benar. Jadi pas mereka sebelum datang, dan tahu banget ya, tiga tuh komedi, maksudnya dalam arti jedar-jedar gitu. Tak, kayak di nanti-nanti ketiganya apa nih? Ternyata mereka memanfaatkan itu dengan kejutan-kejutan. Ya, itu sih bagus juga ya sebenarnya. Berarti nomor urut terakhir itu tidak menjadi masalah ternyata. Iya. Masalah. Itu mereka mensiasatinya dengan itu. Dan kalau ini kan kayak baju pramuka gitu ya. Betul. Saya ingat itu di film Up dulu ya. Up. Itu mungkin salah, ya kan? Iya. Salah satu siasat mereka untuk meningkatkan stabilitas. Biar up. Dan berharap dimimin sebagai itu kayaknya. Iya. Tapi ingat, di film Up itu ada daun, balon berwarna-warni. Berwarna itu menandakan bahwa apapun partainya tetaplah bersatu menuju ke